Cek. Hu. Cek. Apakah sudah live? Let's go. Selamat datang semuanya di Honkai Star lagi. Update 2.1 ya, dan Acheron kini telah hadir bersama kita. Dan seperti biasa kita akan mereview unit satu ini yang sebenarnya udah banyak yang save up Acheron ini. Udah dari lama bahkan banyak yang nge-skip Sparkle gara-gara Acheron ini. Dan memang kayaknya worth it banget sih. Aku lihat dia walaupun nihil itu tapi damage-nya keren banget. Efek skill-nya pun paling keren so far kalau aku lihat ya. Jadi kayak gimana bang kerennya? Wah aku gak sabar lagi sih. Kayak mudah-mudahan aja bisa menang PT-nya karena jujur tidak yakin aku. Oke. Tapi anyway, worth it apalagi E6 S5. Nah, benar juga tuh. Saatnya top up berarti kalau nggak dapet ya nanti ya. Matanya ketutup satu juga, keren bang. Nah, apakah saatnya top up nih? Tapi nggak deh. Nanti mungkin kalau like-nya, kita review unit, kalau like-nya sampai 15 atau 20 kita akan top up. Nggak mungkin. Tidak mungkin like-nya sampai 15 atau 20 di streaming ini ya. Oke, anyway, kita review unitnya dulu. Jujur aku sempat lihat orang main tapi aku belum lihat build-nya. Harusnya sih build-nya kayak DPS biasa nggak sih? Tapi let's go, kita lihat dulu aja dia Thunder dan Nihility. Ini Nihility ini yang AO apa yang DOT damage gitu tapi nggak DOT juga sebenarnya, tapi keren lah. 15 gas tiba-tiba langsung 9 like-nya tapi enggak usah. Kita lihat dulu aja. Harusnya sih bisa dapet sih. Dengan kekuatan like kalian pun cukup, tidak perlu pay to win ya. Terima kasih semuanya. Let's go. Untuk E-nya ini aku belum tahu. E-nya ini nyerang atau oh, oke, okay, sebentar. Benar. E-nya tuh nyerang ya. Dia kayak ada dua mode. Jadi kalau kalian yang suka gimmick-gimmick dua mode gitu kayak seru deh. Sampai E7 bang nanti dapat apa? Waduh, jangan E7 bang, aku perlunya E10. Nah ini, lancarkan teknik acara untuk langsung mengalahkan. Oh, bisa gitu. Oh, dia bisa nge-skip musuh juga gitu. Jika serangan teknik ini tidak mengenai musuh, enaknya dia kalau nggak ngenain musuh nggak konsumsi. Tapi kalau kena langsung mati gitu ya, musuh yang cupu gitu ya. Situ keren, iya instant kill-nya oke sih. Mungkin kalau ada tanda merahnya berarti bisa di instant kill gitu ya kayaknya ya. Tuh. Ini mempercepat kalian yang mau completioning map biar nggak kena musuh pakai ini, enak sih. Nah, kalau yang nggak ada ini ada merahnya sih. Terus lancarkan teknik itu untuk mengalahkan banyak musuh gitu ya. Oke. Ini keren juga sih. Nah, kalau yang ini nggak bisa ya? Bisa ternyata. Lewat latihan. Oh, ini kok beda sendiri nih untuk preview-nya si Acheron, kok beda sendiri dia ya. Biasanya kan langsung gas aja gitu. Ini doang nih yang beda nih. Sampai kapan hiatus mu bang? Besok udah mulai sebenarnya. Hiatus dulu jujur. Sorry yang udah nungguin ya. Hiatus dulu. Kemarin kena Jumat Agung dan Pasca. Banyak bangun pagi jadinya tidak bisa. Gara-gara itu sebenarnya. Baliknya baru-baru bisa rebahan itu jam 11 gitu soalnya. So let's go. Mempersingkat farm di SU juga. Nah, kita lihat attack biasanya aman, biasalah ya. E-nya ini memperoleh satu slash dream, menambah satu lapis Crimson Knot. Oke, Crimson Knot itu. Jika Crimson Knot target dihilangkan, akan mengakibat lightning damage dan jumlah kecil dalam seluruh... Oke. Tiga ini akan mengakibat ini kepada musuh, menghapus seluruh Crimson Knot. Oke, jadi nge-stack Crimson Knot-nya pakai E. Terus habis itu ngelancarin Crimson Knot-nya itu pakai ulti gitu kah? Saat slash dream mencapai batas maksimal, ultimate dapat diaktifkan. Oke. Sing. Iya, ini skill-nya bagus banget gitu. Yang bisa di-instant-nya cuma musuh kroco. Iyalah, kalau boss nggak mungkin bisa di inilah ya. Tapi let's see, nah itu. Kena E-nya pun langsung kena damage kayak gitu. Kita lihat dulu. Pela jangan dulu deh. Bentar. Pela kamu Q aja. Dan partinya dia pakai sambo sih. Nah, aku lihat bener nih. Khusus untuk si Acheron ini ultinya paling beda sendiri tuh. Kalau kalian lihat, dia ultinya bukan pakai ulti energi recharge tapi pakai stack ini ya, Crimson Knot ini kayaknya ya. Jadi kayaknya berarti si Acheron ini nggak butuh energi recharge sama sekali dong. Iya nggak sih? Dia butuh energi recharge nggak? Nggak butuh kan ya? Sistemnya beda soalnya ultinya. Sambo. Jadi piye bang? Nah, ini harus dapet sih. Gak butuh kan ya kan, beda soalnya itu, makanya dia metanya agak bagus banget. Nih, defend dulu, bentar. Nah,
Coba sih, kalau ultinya gimana? Namida. Wes. Sing. Sing. Oke, mati semua lagi. Ini sih harus dapet sih. Di detail statnya ada nggak ada max AN soalnya. Oh, oke. Wah, 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 wah. Teki target kekenin. Gila juga nih karakter. Wah, wah, wah. Apakah ini dinamakan hero yang wajib kita pull ya? Aku mau bang recharge Acheron. Pakai apa itu bang? Pakai mana ya bang ya? Kalau di fate biasanya nge-recharge nya pakai mana sih? Stack aja attack sama crit damage. Iya dia bisa fokus attack sama crit damage sih. Iya benar-benar attack crit damage speed lah. Attack crit damage speed gitu kalian bakal perlu itu banget. Ghost Captor iya bang, ada pakai Ghost Captor tuh. Ada stack 8 di kepalanya, berarti kok semakin stacknya gede itu semakin bagus ya di ininya, kayak yang crimson tadi. Saatnya anda build MC Fire, tidak mau. MC Fire sudah kutinggalkan. Coba. Restnya berkurang juga. Enak banget, nggak ini enaknya parah sih. Enak kok enak parah ya? Apa gara-gara emang enak parah banget ya? Enak parah sih. Butuhlah buat tim Acheron kalau gak ada Gepard. Sebentar nih. Ini kebetulan main questku lagi sampai sini. Main questku baru sampai sini ya kebetulan. Jadi itu lagi ribut-ribut makanya. Udah nyelesain aventurin masih sampai situ tapi belum lanjut, tapi ceritanya so far bagus sih untuk yang 2.1 ini by the way. Kayak cheat bang karakter itu asli. Bisa domain expansion. Iya dia itu konsepnya kayak domain expansion gitu bener. MC Gord bisa mantulin sudah. Halo Wahid by the way, welcome. So, di mana menurut kalian tempat yang recommended untuk ngepull Acheron deh, aku menurut kalian deh coba ya. Dex-nya 99 bang karakternya. Wah itu. Bisa nge-skip semua turn tuh kayak Dex 99. Kalau mungkin tempat-tempat di penjara. Depan patung Clocky boleh. Coba depan Clocky itu. Ini bukan sih. Yang ini bukan. Ya patung Clocky coba ya. Depan Weld. Di ini. Aku jujur selama ini nge-summon di Astral Express gak pernah hoki sih. Jadi kita lihat aja. Sebentar. Partiku tuh kalau misalnya mau ngegacha itu harus pakai Sele. Dan tim inilah ya, tim kemenangan ini. Mohon maaf. Jadi Takoya depan naga dapat Acheron enggak apa-apa. Aku dapat depan Clocky aja karena Acheron suka menggantikan waktu tadi kalau kalian lihat. Jadi kita lihat aja. Ini belum kulanjutin. Belum kulanjut. Malas. Harusnya sih bisa dapat 2 sekaligus bang, tidak bang. Kita akan mendapatkan 3 sekaligus ya. Di sini kemarin aku udah nyoba 30 pull sendiri. Jadi posisinya sekarang tuh 34 ya, ini 5, 20, 35, 25, 30, dan 34 ya, harusnya 34. Jadi kira-kira ini sih harusnya 10 pull dapat sih, ini 44 harusnya dapat tapi nggak usah dihitung lah ya. Langsung aja. Gak dapet, ya udah. Bang, teori skip gak usah. Jangan teori skip dulu. Saya udah max, sudah jadi gold statunya. Nah, ini karena mungkin belum gold, makanya dapetnya gak gold ya. Ya udah, kita kembali ke Sele seperti biasa aja. PT berapa, Bang? Ini tadi 34, sekarang ini 44. Jadi belum dapet. Gallagher 1. Oke, kembali ke Sele saja karena kelihatannya Acheron mirip Sele dan mungkin dia suka dengan Sele juga ya. Jadi kita lihat ke jari lo. Teori skip bang, nanti dapet 2, gak ada. Teori skip tidak bekerja padaku. BTW Acheron gua itu E2, sign attack, 30 aja, sekali combo ulti 5,1. Sampai jutaan ya, tanpa harus di SUS, damage-nya jutaan. Aku gak punya Acheron, bohong bang Rizky, kamu pasti punya ya. Gaskan, kita slap. Bam. Nggak dapet terus, susah banget ya. Keras. Pela udah E10. Berarti 54 ya, 64 nggak apa-apa. Aku tempat hokiku di sini, mohon maaf.
Tidak bisa. Wah, sepertinya tinggal 20 pull lagi lah ya. Sudah tinggal 20 pull, Lycoon dan karakter belum pulang nih. Bronya, tolong bantu aku. Banyak B4 pertanda, B5-nya bagus. Red off ini. Baru dapat sparkle kemarin. Aku tadinya nggak mau gacha Acheron, akhirnya gacha juga. Memang menggoda si Acheron ya. Aventurin memang kuat, tapi Acheron lebih menggoda. Nah, itu. Itu memang Aventurin tuh tank tapi damage-nya ngawur aku waktu coba di story-nya. Tapi let's go lah coba. Teori top up, Bang. Ya nih, tidak perlu. Kita selalu dikasih happy ending dan aku percaya semua tentang pikiran kita. Kalau kita optimis, kita pasti mendapat. Oke? Okay? Kalian optimis gak, guys? Ketik 1 kalau kalian optimis. Wah, gak dapet juga dong, jelek. Ya udah, ini harusnya dapet. Ini udah 74 nih. Ini harusnya ke 84 nih, harusnya dapet nih. Nge-cheat Acheronnya, iya loh, asli. Beta-metanya beda sendiri. Teori Verkun, Bang. Setelah gak cari tol Verkun, apa Verkun? Ya udah, kita coba. Ini aku kehabisan ini, jadi aku tuker dulu. Harusnya ada beberapa deh. Kayaknya ya. Tapi kayaknya gak nyampe 10 pull deh itu. Wait. Iya kurang 1. Gak nyampe 10 pull nih. Waduh. Gak nyampe 10 pull, guys. Gimana terus? Tidak nyampe 10 pull ternyata. Atau yang di standard banner. Nah, standard banner dulu. Siapa tahu dapat itu lagi. Ini udah benar-benar pull terakhir nih. Nah, dapat itu. Oke, bisa 10 pull nih. Nih. Single pull enggak. Aku lebih percaya 10 pull sih. Oke. Ini penghabisan dan inilah saatnya. Nah, ini. Oke. Yang dari Enif udah diambil. Oh, belum. Iya, dari Enif belum diambil. Benar juga. Nih. Terakhir ya, Enif terakhir. Oke. Verkun streamer Genshin, Bang. Siapa itu? Oke, let's go. Kembali ke Sele deh. Bronya... Enggak, aku percaya ke Sele aja. Sorry guys, aku harus berubah-ubah tempat, tapi aku percaya Sele. Numpang like, thank you, Abu. Kita pakai bronya, kita datangkan bronya ke Sele ya. Minimal E2 sih, Bang. Minimal E6 sih, Bang. Minimal E6 ini asli. Let's go! Ini saatnya. Nah, oke. Ini dia. Let's go. Kalian feeling bagus atau kalian feeling jelek? Ketik 1 kalau kita menang red off, ketik 2 kalau dapatnya yang red off. Skip enggak mau skip. Dapat 2. Enggak mau skip. Menang red off lagi. Nice. Itu dia yang gue butuhkan. LC-nya. Nah, LC-nya nih. Aku tinggal 2 tiketku. Ini 800 sekitar 60. Kayaknya nggak mungkin sih. Tapi bisa lah ya. Skip. Nah, teori skip. Teori skip. Biar kita kaget gitu kan ya. Teori skip. Nggak mungkin sih. Ini PT-nya benar-benar di bawah 10. Kemarin aku lihat. Dua kemarin, antara 2 atau 1 gitu. Teori skip, aku tidak mau melihat hasilnya. Terakhir. Wah, nggak bisa sih. Cari GNSW, apa itu GNSW? Itu nama Lycoon-nya kah? Along the Passing Shore. Apa itu GNSW? Ordal Hoyovers kamu, Bang. Hoki mulu. Oh, ini Lycoon-nya belum dapet tuh. Good night sleep well yang B4. Iya sih. Bagaimana kalau kita top up ya? Seperti janjiku tadi karena aku mulainya telat. Tapi nggak tahu tapi masuknya kapan ya? Karena top upnya ini kan dari third party nih. Nggak tahu ini masuknya kapan gitu. GNSW itu LC-nya Pela. Oh, teori restart komputer. Abis streamingnya hilang dong. Kalau ini. Streamingnya hilang ya kalau misalnya aku
Siapa yang setuju kita top up? Gak ada. Aku melihat, jangan bang, jangan top up bang. Nanti duitmu habis. Oh iya iya bang, oke oke oke. Ada yang bilang jangan di top up tuh, jadi gak usah guys. Ada yang bilang jangan top up tadi. Gaskan pure fiction, kayaknya pure fiction udah diselesain bang Rizky. Top up lah, nah itu tuh setuju, lumayan, nah tuh tuh tuh. Itu banyak yang bilang jangan tuh, jadi jangan guys nanti. Gimana nih? Tapi banyak yang bilang GNSW aja tuh. Sebentar-bentar, ku lihat deh, bagus gak GNSW? Masalahnya bagus ikonnya asli. GNSW itu yang gambar mana sih? Sebentar-bentar. Aduh gak kelihatan, we will meet again. Yang gambar apa sih? GNSW. Kanan atas, oh ini. Oh ini good next level, oh iya ini. Satu efek di form. Oh iya belum ada yang pakai ini sih. Aku gak ada yang pakai ini. Bisa nih kayaknya. Masa ini gambar Pela? Ini Pela ya? Oh iya ya. Ini ya. Harus E5 kalau mau bagus. Gila. Ganda. Kalau gak pakai LC kerasa banget nanti bang. Iya sih bang. Eh tahu. Yaudah deh gini deh. Sebentar. Janji mulu bang, saatnya pakai LC bang. Kartu 5 bar. Gambaran Pela, budak korporat, overwork time. Ini kok banyak yang minta aku top up ini gimana ya? Masalahnya top upku tuh pasti menunggu waktu, gak langsung masuk guys. Kan dari pihak third party, aku gak tahu maksudnya kapan gitu. Jadi jangan lah ya. Jangan gak sih? Gas top up, aduh. Top up di Krisadi bang. Berapa bang? Kalau boleh tahu nih. Sebentar, coba aku lihat dulu ya. Benar. Waduh, mahal juga sih. Mahal juga actually. Kalian yakin ini mahal loh? Sebentar, aku lihat UID ku dulu. Mugi Store langsung masuk bang. Tidak ada. Ya adminnya gede banget. Apa ini kok? Ya adminnya gede banget nih. Kan top up gak seribet makan siang gratis. Gimana? Baru baca lagi aku. Sebentar aku sambil nunggu top up. Aku mau lihat dulu nih Aceronku. Loxy Store baru buka bang. Terima kasih untuk infonya. Wah kalian, ya udah deh. Untuk kalian yang telah selalu support aku, ya walaupun kalian pingin aku mengeluarkan duit, tapi ya gimana ya. Benar. Kamu bisa ya. Tapi pokoknya kita udah sukses Aceronnya sih, aku udah aman sih sebenarnya sih. Kalau timnya Aceron ada yang bisa kasih info nggak? Mungkin aku bisa kayak taruh gitu. Aceron kalau bagus timnya apa? Ada yang bisa kasih info? Mungkin kayak aku biar tahu gitu. Infokan tim Aceron ya. Aceron, benar. Aceron, bentar, quick edit tim cepat, nah ini Aceron, Sparkle, Aceron, Pela, SW, banyak yang ngomong pakai SW, SW, Aceron, kok ini, buat E2 kalau SW apa sih si Sparkle, oke, okay. MC Fire, kok banyak yang MC Fire bener ya, sesuai dengan trialnya tadi ya. Fuswan, okay, ya Fuswan emang iya kayaknya sih. Sama apa itu? Karena kamu belum E2 harus ada dua nihility. Oh, I see. Kalau yang E2 itu bisa satu nihility aja cukup kayak dia doang gitu ya. MC Fire bisa ngasih debuff-nya. Galagher bisa bang, wah baru dapat juga tuh. Naikinnya ulti Aceron. Aku selalu sama Black Swan Kafka. Oh iya, itu trio Mami itu kayaknya bagus tuh jadinya. Sama apa tadi Pela ya? Pela ku mana Pela? Ya, mana Pela? Pela. Oh ini. Ini jadinya. Kayak gini ya. Kayak gini. Oh iya sih. Quantum 2. Oke. Okay. Weh. Apakah saatnya? Oh, udah masuk. Pasan biasanya lama masuknya. Wah, gawat sih. Siapa itu yang top upin tuh?
Siapa yang top upin tuh? Siapa tuh? Ngaku kalian, siapa yang top upin? Enggak. Bercanda. So, ya, jadi apakah saatnya kita, jadi aku beli yang ini tadi, tapi gak segini ya harganya ya. Tapi harganya, makanya aku beli di third party, karena tadi gak melihat aku mencet itu, jadi aku harganya gak segitu tadi. Okay, Sele, kamu sudah memberikanku good luck. Please berikan aku good luck lagi ya. Let's go. Ini langsung aja kan di convert ya, nggak usah dari ini kan ya, nggak usah pakai aneh-aneh kan ya, langsung convert aja kan. Red off bang, ya Lycon-nya pun red off sih, jadi agak berbahaya. Tapi aku tidak percaya dengan namanya red off. Nge-lag. Jangan skip dulu. Jangan skip dulu. Enggak. Kita klik satu-satu aja, karena kayaknya si apa namanya? Siapa itu? Pom-pom ini mau aku untuk bersabar ngeklik. Minimal kalau gagal dapat GNSW, ya benar juga sih. Tapi nggak dapat itu. Masalahnya nggak sampai ini, cuma 40 pool nih masalahnya. Apakah ya ini bisa sih? Ini next-nya harusnya dapat sih. Tupe Herta lagi. Ini harusnya next dapat, cuma kita harus review dulu. Ini yang membuat ini bagus karena ada meningkatkan 36% crit damage. Tidak ada yang kayaknya Lycon Nihility yang nambahin critical damage so far. Jadinya ini sangat bagus buat dia yang butuh crit doang, nggak butuh apa-apa gitu. Yuk. PT berapa harusnya sekarang ini sekitar 20-30an lah. Wah. Terakhir ini kayaknya. Kalau nggak nanti tuker-tuker dikit gitu. Yes, yeah, akhirnya pas banget. Tapi bisa nge-debuff juga, yes. Pas di pull terakhir ya. Sudah kuduga ini cukup, guys. Apakah pulang dengan indah? Tidak, kenapa? Nah ini kan, ini dia. Ini yang kutunggu-tunggu sih. Ya kali gitu loh. Ya kali kita nggak dapet Acheron satu set gitu kan. Ya kali kita nggak dapet itu loh. Jadi optimis adalah jalan ya. Oke, jadi bang Acheron E1 bang. Oke, mungkin kita akan buang ini. Sekitarnya ada 7 nih. Kalian mau 7 nih, ini 7 nih. Coba ya, siapa tahu. Dibilang teori skip. Enggak, aku enggak skip bang. Nih, selep tuh. Tuh, nih aku buang nih. Tuh, hitungannya menang PT1 tadi. Iya bener. Lumayan lah. Tuh, udah habis ya. Ini terakhir nih. Slepet. Tuh, udah habis. Tuh, biar kalian puas tuh. Orang dalam hoyo enggak, bang. Enggak. Emang harus optimis aja gitu. Kalian yang tadi udah support banget. Iya, bang. Gak apa-apa, bang. Kamu top up dikit, bang. Iya, ya. Jadi, thank you so much semuanya. Tidak perlu pakai GNSW. GNSW memang kita bisa pakai, tapi kita bisa pakai ini untuk ya, biar lebih indah gitu ya. Jadi terima kasih semuanya. Sepertinya Aventurin agak pesimis karena so far untuk limited banner aku tidak mendapatkan yang cowok-cowok ya. Kalau kalian lihat ini.
Kalau yang cowok-cowok entah kenapa aku sering gak dapet gitu. Tuh kalau kalian lihat limited bannerku tuh yang gak dapet si Danheng, Blade, Argenti, kemungkinan Aventuri selanjutnya. Tapi ya udah gitu ya. Tuh bang, 80, 10, Juli, 5, 8, 12. Udah drop bang UID-nya, ha? 80, 10, udah drop bang UID-nya. Apa itu? Oh, apa itu? UID-mu kah? Kartunya kebalik, iya. Kita harus pakai teori Acheron kebalik ya jadinya. Kamu add aku aja kalau mau add. Adventurin nanti kita akan review dan kita akan coba sebisanya aja. Tapi nggak ngincer gitu. Kalau misalnya nggak dapet ya udah gitu ya. Soalnya ya memang bagus sih, tapi tidak waifu. Meta sih meta ya. Review bang boleh, kita coba review. Jangan-jangan ini apa? Acheron E6 nih sebentar. Mau lihat dulu. Apa tadi UID-mu? Gimana sih cara lihat UID? Friend. Ini ada yang permintaan pertemanan siapa nih? Sayang, halo kamu sayang. Siapa kamu sayang? Oh iya, oke, pantom itu kamu ya. Ini ku add sekalian deh. 80. Udah kayak nomor-nomor ini ya. Errol, kamu ini nggak tinggalkan UID Errol mungkin. Aku ku add juga deh. Mumpung masih banyak slotnya, kalau di sini 100 soalnya. Oh nggak ada. Cari. Mami ini kah? 80 10 75 812. Benar-benar. Coba Acheron. Dia dapat Lycon juga. Oke. Eidolon. Oke. Kita lihat. Ya pakai yang ini. 5. Dia crit rating mati 50, crit damage 200. Lumayan sih. Cuma harusnya bisa lebih. Aku banyak orang lihat itu bisa crit rate-nya 50-an, iya oke. Tapi ada yang 60 lebih bagus. Cuma crit damage biasanya kalau crit rate-nya nanggung 50 gini, crit damage bisa 240. Cuma kalau misalnya males ngambil, males cari lagi nggak usah lah. Tapi speed udah bagus, di atas 120 udah oke. Aku kirim nih, silakan di accept. 80135 8769. Wah, belakangnya bagus juga ya. Dark Crow, oke. Mana Acheron? Kita lihat. Nah, oke, ya ini good name slick build kalau pakai itu. Kamu dapat yang 36-190, kayaknya belum selesai tuh build-nya. Oke. Sebentar, jangan-jangan ada karakter tersembunyi di sini. Oke, aku pamer dan hengil katanya, coba. Wah, perih melihatnya. E2. Perih banget liatnya. Kok ada kosongnya? Bang Rizky apa itu? Bang Jinliu select Kafka-nya belum. Oh iya, sebentar. Aku review lagi tadi. Tadi udah aku kirim pertemanan belum, Errol? Ini udah ya. Habis itu 80. Itu etal. Oh iya, 08, 09, 8, 9, 4 kali. Nggak lihat punya Pak Iksan. Nah, ini kalau kalian yang mau garam sesungguhnya, kalian harus berteman dengan si Abang Miyuge ya ini ya. Mohon maaf. Apa ini maksudnya? E6 kocak tadi, perasaan E3. Kemarin aku lihat seminggu yang lalu sebelum aku gacha ini. Kok sekarang E6? Mohon maaf. dia ininya kok 4, eh. Kok ini 4, tinggal satu lagi nih, woi. Wah, gak jelas Bang Iksan. Hey, keluar kamu Bang Iksan. Gak jelas kamu. Si Miyuge gak jelas. Wah, gak bener sih. Gak bener. Ini Abang Rizky yang ada di live. Acheron, nah ini. Oh, dia udah dapet juga loh. Hoki juga ternyata si Bang Rizky. Dia bilang aku hoki, dia hoki juga loh. Sebentar. Aku lihat lagi sebentar. Tadi aku belum melihat yang lainnya. 80, 10, 75, 8, 12. Oke. Bentar. Ini ya yang tadi ya. Coba lihat Kafka-nya. Oke, tapi biasanya kalau Kafka nggak lihat crit-nya sih. Kafka tuh lihat break-nya. 65. Gede sih, lumayan gede. Oke. Kok break sih? Sorry. Efek hit rate. My bad. 18% lumayan. Cuma bisa nambah harusnya. Black Swan. Dapat juga dia Black Swan. Oke.
Pak Kesri top up kah? Kok udah dapet dia grinding semuanya sampai sampai dapet tuh? Kayak tanya sih, nggak tahu lagi top up atau nggak, dia udah dapet tuh. Oke, ada lagi yang mau di add? Tidak ada ya. Jadi begitu. Misi kita untuk mendapatkan Acheron telah selesai. Apa nih udah punya LC-nya? Sebentar. Misi kita berikutnya adalah... menang dengan Acheron. Nah, kan kita menang rate of 2 kali udah. Bahkan yang kalah rate of pun langsung dapat PT 1 tadi. Jadi menang dengan Acheron. Perlu kasih tanda seru. Oke, nah. Flexing adalah jalan ninjaku. Bang, Jingli wajib sign kah? Nggak terlalu sih, tapi ya kalau sign pasti lebih gede damage-nya, cuma nggak terlalu lah. Bisa nggak? Cuma kalau itu DPS utamamu mungkin bisa, kalau belum ada DPS lain. Robin, iya sih aku Robin, nggak tahu Robin kayak gimana, aku belum lihat leak-nya jujur aja. Yang rasa wajib send tuh si Acheron ini, iya. Soalnya ada debuff-nya itu loh, nih Hiliti ini soalnya ya menurutku nih Hiliti ini per Lycon itu kayak spesifik banget buat karakternya dan kayak susah kalau nggak, apa namanya, connect sama Lycon-nya jujur. Tapi ya bisa aja sih. Soalnya nih Hiliti tuh apa ya istilahnya cukup spesifik gitu, kayak ada yang ngedebuffnya gini, ngedebuffnya gitu gitu, ada efek hit rate, ada yang agak ngebreak dikit untuk yang speed gitu. Kalau yang damage ya biasanya paling crit atau nambah damage atau gimana gitu. Cuma ya tetap bagus sih. Kayaknya semua sen begitu sih bang. Iya sih. Ya gimana namanya juga sen, kalau nggak gitu mereka nggak jualan dong. Yang flexing taruh 3 caranya. Bang, LC Sintakturnya apa aja bang yang limit? Cara lihatnya gimana tuh? Aku cuma dikit kok guys, signature-ku. Nah ini. Jangan urai dong. Ini tutorial apa nih? Tidak pernah aku cek. Tuh silakan lihat sendiri. Ini signature-nya... Sele, Jingyuan, Himeko dari Red Off ya ini ya. Ini siapa ini? Ini Ruanmei ya? Oh iya Ruanmei. Si Black Swan, Silver Wolf kebetulan dapet. Kafka, Welt. Ini enggak, bukan. Bailu, Red Off, Luoka dapet. Acheron tadi. Yan King-nya sampai 2 kali Red Off. Ya udah Dr. Ratio-nya nanti dapet S3 nih. Dikit bang. Robin nyanyi MC joget bang, iya. Gak gitu bang, si Acheronnya pakai sen bisa selisih 35-40% juga. Kalau yang lain biasanya sekitar, efeknya lebih daripada Lycon karakter lain ya istilahnya Errol. Oke, nanti mungkin kalau udah jadi bisa dicoba ya. Aku belum nyoba sama sekali soalnya kalau sampai build-nya nanti. Kok ada Jingyuan kami bang? Oh ada dong. Awal-awal waktu aku gacha, kalau kalian ngikutin dulu aku perjalanan awal-awal, lumayan hoki banget soalnya. Banyak banget bang, top up kah? Per bulan doang kebanyakan sama Battle Pass. Top up yang untuk ininya jarang sih. Kebanyakan per bulan doang tuh. Awal-awal hoki, sekarang juga enggak, belum. Gimana ya, ntar aku bilang enggak, nanti kalian emosi gitu. Bang, Sele sama Jingliu-nya belum di-review. Banyak banget, ntar. Apa aja yang kamu perlu di-review? Sele sama Jingliu. Kamu udah accept pertemananku belum sih? Ini namanya si Mami belum accept ya. Tidak ada daftar yang lagi ini. Oh Moon Lord, oke, halo Moon Lord, siapa kamu? Kalah Red Off baru berapa kali bang? Gak sampai 10 sih kayaknya. Iya gak sih? Gak sampai 10 kayaknya. Saya Moon Lord, oke, halo Dehan. Oke, selamat memasuki sini. Tadi berapa lagi? 80 berapa tadi? Saya lupa. 10. Emang nggak bisa ya kalau kalian ngetik tanpa koma-koma gitu ya? Kalau untuk WID aku baru tahu loh. Kalau di Tokopedia atau e-commerce lain itu juga nggak bisa. Kayak Jingliu. Dia dapat Lycon juga. Crit rate-nya. Jingliu butuh crit rate kan? Tetap kan ya?
Oh, tapi ini sih dapat ini ya. Ah, iya iya iya, dapat ini karena kamu pakai Lycon ini, mungkin makanya kamu nggak butuh. Di ban YouTube nanti. Oh, oke. Okay. Iya, karena dapat itu juga. Ya, Jinglu enggak crit rate-nya enggak terlalu gede. Ini 72%. Crit damage-nya 170. I see. Bagus, bagus, bagus. Crit damage 170 ya. Bisa sih, bisa-bisa aja. Punya aku berapa sih Sally, aku lupa. 250, ya mirip-mirip lah, mirip-mirip. Kafka aku tadi berapa sih efek hit rate-nya 44. Sally udah kena power creep banget sama DPS-DPS baru, tapi masih oke lah, masih oke lah. Yang menurutku kena power creep banget tuh ini sih. Menurutku agak kena power creep walaupun masih bisa dipakai ya, tapi lebih yang paling kena power creep tuh kayaknya Jing Yuan deh. Kalau Sally masih ke AS berapa, guys? Masih ada kegunaan dari yang apa namanya turn-nya lagi tuh, masih bisa digunain. Jing Yuan-nya menurutku agak-agak kena power creep banget sih. Kalau itu dari awal. Iya, si Jing Yuan ini jujur kena power creep banget, jujur Jing Yuan ini. Asli. Paling kasihan dari semua DPS yang limited banner ya. Ini sama si Blade kalau gue bilang. Dulu Blade kayaknya kalau nggak salah kayak orang-orang banyak pakai banget, tapi sekarang Blade kayaknya nggak terlalu banyak yang pakai, ya nggak sih? Blade sama Jing Yuan menurutku. So far ya, tapi bentar, gue lihat-lihat lagi deh. Kalau yang Red Off, beda cerita ya. Red Off beda cerita. Iya, kalau selain yang Red Off, kayaknya Jing Yuan sama si Blade. Tapi Blade masih oke juga gitu. Mending Dr. Ratio, iya sih, Dr. Ratio pun juga bagus gitu. Ya, kasihan tuh ini, asli Jing Yuan. Sebenarnya potensinya bagus, cuma... Wah, kalian bandingin dengan yang lain udah kayak nanggung gitu jadinya. Kalau dari aku, Jing Yuan sama Blade yang kurang untuk dipull kalau misalnya rerun tuh. Luoka masih oke. Wuhu masih oke. Lemot soalnya Jing Yuan. Iya, soalnya sekarang itu... metanya sekarang... Kalau kalian lihat-lihat di build-nya YouTube ya. Misalnya build apa, selalu... Metanya mencoba untuk apa namanya zero turn di MOC zero turn dan macam-macam, nggak kepake yang kayak lemot-lemot kayak Jing Yuan nungguin turnnya itunya gitu kan. Kafka Black Swan kemarin auto lawan SN-nya, coba lihat reliknya bang, base speednya juga cuma 90. Iya, gara-gara itu sebenarnya metanya udah beda dikit gitu. Lihat reliknya. Nah, kamu dapat apa aja emang? LL bisa kena stun pula, lucu banget. Oke. Okay. Gimana? Efek hit rate 160? Aku lupa lo gak ngeliatin. Efek hit rate 162 nih, gimana ceritanya? Aku baru tahu. Gimana? Nani? Segitu minimal 120 soalnya. Oh, minimal udah segitu ya. Wih, gila banget tuh emang, kebanyakan maxnya 120. Oh, aku baru sadar lagi, kayaknya kamu wangi ya bang gacha relic. Enggak, itu si Bang Rizky yang gacain, dia yang ngebuiltin karakterku. Thank you banget, acaramu bersaing banget. Weh, terima kasih Tiara, terima kasih telah bertanya. Cuma belum dibuild aja. Apakah bahan-bahan buildnya sudah ada? Mau pakai ini? Enggak lah. Pakai yang 4 itu, sparkle itu. Wah, grinding lagi nih untuk bahan-bahannya Acheron. Ngeri kafan ya, tunggu rerun aja. Soalnya Acheron ini kayaknya worth it untuk kalian tunggu di rerun ya. Worth it banget. 150 supaya arkannya semua masuk ke musuh. Oh... Yaudah, mekanik Lightning Lord-nya yang ribetin. Iya, si Jing Yuan bener. So far menurutku yang kurang cocok. Topaz nih masih oke juga loh. Topaz banyak yang waktu itu gak terlalu rekomen, Topaz masih oke. Cuma, The Hun ini udah banyak banget. Ada Dr. Ratio, Topaz,
Silih, tinggal kalian pilih aja. Kalau kalian udah punya banyak, gak usah The Hunt lagi. Cuma masih oke semua tuh menurutku. Masih worth it aja. The Hunt udah banyak limitednya. Topaz apalagi kalau kalian yang nyari-nyari treasure lebih gampang pakai Topaz karena dia punya skill pasifnya yang ini kan, yang untuk apa sih? Yang ngedetect treasure itu. Ini mencari peti harta biasa dan troller. Ini menurutku oke lah buat eksplorasi. Ya, detect chest-nya yang oke gitu. Samar One Me ya, kalau yang karakter-karakter untuk kayak gini yang gimmick-gimmick untuk nggak DPS gini kayaknya oke-oke aja tergantung sikon sih. Kukira ini sudah di-uninstall. Belum. Sepertinya aku menyesal dengan pull tadi, tapi tidak lah ya. Yaudah, sepertinya aku tidak akan top up lagi selama beberapa saat karena belum terlalu ngincer lagi. Ini gara-gara Sparkle sama Acheron berturut-turut nih kayaknya. Sensei nggak bakal halnya soalnya satu bulan sekali konten garam. Konten garam tidak menghasilkan apa-apa, Markus. Cuma menghasilkan garam doang. Tidak menghasilkan apa-apa. Jadi sepertinya tidak. Incer Robin. Iya, kayaknya nanti Incer Robin. Tapi adventuring kita coba aja dikit-dikit. Gitu. Aku maunya sekarang, Bang. Nggak mau rerun. Boleh, Bang. Aku masih ada dari ini sih tadi. Dari yang bekas top up tadi masih ada satu lagi. Setelah kita review-review kan. Nah, itu setelah review-review dapatnya jelek. Konten top up, konten garam tidak menghasilkan apa-apa, jadi yang ada rugi doang. Adventurin sama Robin harus sih, Bang. Enggak gitu sih, Bang. Emang enggak bisa sih. Emang terlalu maksa, tapi enggak apa, nanti aja. Nanti aku hitung tuh berapa tuh untuk next-nya. Blade sih power creep banget, Pak. Iya, Blade itu power creep banget. Blade sama Jing Yuan jujur aja. Cuma ya namanya game gacha, makanya kadang males top up tuh gara-gara walaupun memang kelihatannya bagus sekarang tapi ditinggal dikit aja udah kurang tuh. Bang, menurutmu Acheron kalau nggak bersen bagusan GNS WB5 sama atau Fermata S5 aja? Secara tadi aku lihat-lihat statusnya ya kayaknya bagus GNSW. Masih bagus GNSW kalau perbandingannya itu. GNSW yang ini kan meningkatkan 12 ini menjadi 3 lapis IA ini atau Fermata dia aku ada kayaknya deh. Fermata itu yang ini. Kena break effect. Enggak, dia enggak butuh break effect. Dia enggak butuh break effect jadi no. Ini. Iya, ini. Dia enggak butuh break effect, mending ini. Ini kurang butuh dia dengan ininya. Statusnya. Ini GNSW lebih bagus. Efek kita dia nggak butuh, ini juga kurang. Defense musuh ini akan berkurang. Ini boleh, tapi optional banget. Kalau nggak ya yang Lycon ini, yang dari BP ini. Dulu saya main Genshin, saya problem download ya. Queen DPS Jing Liu sama Acheron bang saat ini. Oh ya kah Jing Liu ya masih ya? Emang laku, apanya laku? Budhil kenapa disencarnya kayak gitu bang? Budhil. Maksudnya? Siapa itu Nazon? Budhil, aku belum lihat itu. Oh, yang ini, yang mirip Arlecchino itu bukan sih? Nggak tahu itu laku atau nggak. Mungkin aku nggak terlalu ngincer banget. Harus gacha Acheron E2 atau nunggu gacha Jing Liu dan Arventurin? Kondisi sekarang Acheron E0 dan LC Sign. Gini, pertanyaanku gini dulu, Rizkan. Tim 1 sudah ada Acheron. Tim 2-nya DPS-nya oke nggak? Kalau DPS tim 2 belum ada DPS yang bagus, Jing Liu. Tapi kalau DPS tim 2 udah oke dan udah aman gitu di MOC, incer Acheron E2 aja nggak apa-apa. Kalau aku bilang gitu. Soalnya kan MOC butuh 2 tim. Aku butuh tim 2-mu kalau udah oke untuk full star semua, mending Acheron E2. Tapi kalau belum, Jing Liu. Kalau tiba-tiba Budhil digratisin, bakal gacha LC-nya nggak bang? Loh! Ratio aja aku nyoba tapi gak berhasil. Ya Ratio aku gak berhasil. Gak dapet guys waktu itu aku nyoba. Ya gara-gara itu sih aku. Nyesel aku nyoba gacha LC-nya Ratio. Gak digratisin gak dijamin laku sih. Iya sih. MOC pakai Acheron E7 skip doang bang. Kalau Acheron-nya E6 sama S5 gitu kayaknya kalian tutup matanya udah hilang tiba-tiba musuhnya sih.
Anyway, begitu aja. Thank you yang udah mampir, thank you yang udah like, thank you yang udah support, yang udah ngeramein juga. Sayang sekali kita gak dapet di early, agak harus PT dikit gitu. Tapi harus bersyukur ya kan. Udah gila ya kamu bang, itu harusnya bersyukur banget bang ya. Terima kasih. Akhirnya akunmu bisa full auto MOC. Ini semua biar kamu lebih mempermudah untuk melakukan akunku, karena thank you banget ya Bang Rizky ya. Thank you bang. Pasti saya bakal digibain di channel-channel lain nanti ya. Saya sudah pasti. Nanti aku akan coba mampir, aku mau lihat apakah ada gibahan nanti ya. Anyway. saya lebih milih desain car-nya, emang bagus ya. Anyway, thank you semua. Semoga gacha kalian hoki juga, akhir kata ya. Dan apakah top up itu disarankan? Tidak. Karena sekali lagi, yang kayak Jing Yuan sama Blade yang dulu kuat aja kena power creep terlalu cepet dan udah gak dibutuhin lagi gitu. Jadi jangan top up. Dan, tapi kamu kok top up yang tadi bang? Gak tahu error tadi tiba-tiba ada tiba-tiba nambah aja gitu. Ini sih gamenya ngebug. Game udah lama tapi ngebug gitu. Jadi ya gitulah ya. Kayak streamer sebelah ya bang ya Jing. Dislike-mu berapa bang? Aku belum lihat. Coba aku lihat nih dulu nih. Tolong jangan di dislike ya guys. Ini nanti streamernya baper kalau di dislike. Oh tidak ada, terima kasih semuanya, jangan di dislike ya. Karena katanya ada rumor-rumor kalau ada yang ngedislike nanti takutnya ini apa namanya, kalau di dislike takutnya gacha kalian tidak wangi gitu. Bayangin kalian menerka-nerkakan hal yang buruk-buruk gitu kan, nanti itu jadi hal yang buruk juga gitu. Itu kayak doain gak sih? Gak jadi guys, kita doain yang bagus-bagus aja. Terima kasih bang sudah belanja di Muge Store. Terima kasih. By the way tadi yang penasaran ya. Tadi bang emang katamu tadi ini kamu gak dapat 800 dapat berapa bang? Actually saya cuma bayar 580 tadi. Jadi ya sekitar segituan. Kalau ada yang lebih murah ya mohon maaf. Aku dapatnya segitu tadi. 580. Udah sahur kamu pak? Sahurku tadi ngegacha bang. Sahurku dengan garam tadi ya. Thank you bang Seba udah mampir. Mulai hari ini ya, nanti malam kita mulai game-game lagi ya. Maaf hiatus lumayan lama. Halo Akmat Romi. Karena top up ya udah like aja, thank you. Agak perih sih dari top upnya. Anyway, thank you so much semuanya. See you guys again. Udah bingung aku mau ngapain. Nanti deh, kapan-kapan aku bingung. Aku selesaiin adventure-nya dulu di 2.1 ini. Karena ceritanya bagus banget, aku pingin ngelesain dulu. Setidaknya GT akunku nggak ampas gacanya kayak game ini. Kebetulan Guardian Tales itu hari ini update. Apakah nanti malam kita main Guardian Tales ya? Kebetulan Guardian Tales update malam ini. Akan ada milim. Apakah kita gacha milim untuk nanti malam? Kalian setuju nggak? Saya mau mendapatkan milim dan senjatanya nanti malam di Guardian Tales. Tapi cuma butuh satu jaman sih untuk nyelesain ceritanya juga. Oke. Ya udah, kita ketemu nanti malam aja. Kita lihat apakah aku mau gacha atau game lain ya. Jajal talentnya Acheron. Talentnya Acheron apa? Aku belum lihat sampean tadi. Bentar. Apa itu gunanya sih itu Errol? Untuk Acheron talentnya apa? Saat slash streamer mencapai 9 poin, ultimate dapat diaktifkan. Mengurangi 10 res seluruh tipe. Oh, lebih di battle ya dia ya. Saat unit manapun melancarkan kemampuan. Acara dapat slot satu ini, Crimson Knot ini. Bisa nggak itu penjelasannya dikit doang gitu. Oh, teknik maksudmu. Yang instant kill tadi maksudnya. Ya kan? Di mana-mana gua dantel, udah sepi gua dantel sekarang Markus, nggak serame dulu, karena dulu kan si Bang ya yang streamer banyak yang main, sekarang udah nggak seberapa rame. Sekalian buat 18 nggak, sekalian ini Lukmanul, sekalian apa namanya cerita singkatnya si Milim juga itu nanti. Besok mungkin paling 1 jam lah cukup tuh. Untuk buat 18-nya ntar dulu. Oke. Okay. Gaskan karena animenya ada season 3. Oke, okay, boleh. Kok nggak jadi Bang penutupannya? Tadi aku mau apa penutupannya tadi? Jadi emang penutupannya mau apa? Aku aja udah gak main GT, iya. GT sepi tapi gak turu-turu. GT enak soalnya daily-nya cepet gitu. Kayak bisa ditinggal-tinggal gitu.
kayak udah paham juga, jadi kayak mau ngapain udah ngerti gitu, jadi simple lah. Yaudah, udah. Penutupan. Udah, yuk. Satu dengan sebuah quote ya, yaitu ketika kita optimis, hasil optimis itulah yang kalian akan dapat. Jadi optimis dan jangan lupa berdoa, karena katanya kekuatan doa itu melebihi kekuatan jerih payah kita. Thank you. Udah pensi juga, jadi ya udah. Cosplay bang menutupannya, aku akan cosplay jadi bronya, yaitu sep sep sep.